Okay, cikgu nak share ni ya. Cikgu share hari ni yang punya pelajaran. Kalau tak nampak ke apa lagi, habang eh. Kemudian kalau dah ready semua, cikgu suruh tutup speaker. Dan sebelum tu kita masuk doa dulu. Hari ni tak masuk doa lagi, tak belajar. Masih masuk doa belajar dulu. Okey, ini tajuk bundar hari ni. Jadi kalau semua orang boleh nampak, boleh nampak tak? Boleh. Baik. Kalau tak ada gangguan apa lagi, boleh on dulu speaker. Kalau cikgu dengar bising lebih tu, cikgu suruh off dulu eh. Okey, tajuk bundar hari ni, kamu tengok dulu kat skrin yang cikgu nak tunjuk ni. Jadi tulislah hari, tarikh, tajuk. Bundar kita belajar, dia ada macam-macam cara nak bundar. Okey. Ada yang kita guna orang kaya, orang miskin. Orang kaya. Ada juga guna orang sakit, orang sihat. Ha. Orang kaya nombor dia 5, 6, 7, 8, 9. Ini tak payah salin lagi ni. Okay. Tak payah salin lagi. Orang miskin. Nombor dia sifar 1, 2, 3, 4. Okay, ini yang kebiasaannya yang kita jumpa sebelum ni belajar orang kaya, orang miskin. Pertama sekali, kena ingat bulan. Okay, untuk hari ni, kalau kamu boleh ikut cara orang kaya, orang miskin ni bagus, boleh ikut. Ataupun boleh guna kaedah yang cikgu ajar hari ni. Okay, yang ini. Tengok yang nombor ini. Lebih dari empat kena tambah satu. Okey. Kalian yang ini lebih dari empat kena tambah satu. Okey, sorry ni tu kan. Lebih dari empat kena tambah satu. Baik, yang baru masuk nama apa? Siapa dia? Terbalik kamera saya. Kamera telefon kamu terbalik yang nama Sarah Haikal ni. Saya tak tahu nama. Siapa dia ni? Okay, yang baru masuk, cikgu guna buku tulis dulu nah. Gunakan buku tulis dahulu. Salin dulu yang ada ni. Tulis. Okay, dah siap salin lah. Dah. Siapa yang baru masuk ni? Sarah Haikal ni siapa? Okay, cikgu nak sambung ya. Kalau dah sudah. Ya. Okay, kita pergi tengok. Sekarang ni, kamu belajar bunda nombor. Katakanlah nombor dia macam ni ya. Tak payah salin lagi ya. Okay, ini nombor dia. 13,242. Dibundarkan yang pertama, kita kena suruh kepada 10 terdekat. Ada arahan 10 yang hampir, 10 terdekat, samalah. Jadi bila disebutkan 10 terdekat, kena tengok yang tadi. Lebih dari 4 kena tambah 1. Okay, kat mana yang lebih dari 4 ni? Baik, tengok soalan. Baik, sekarang cikgu nak tutup speaker. Okay, sekarang Baik, semua orang sekarang tutup speaker. Semua orang sekarang tutup speaker. Tutup speaker dahulu ya. Damia tutup speaker dulu, Damia. Okey, bagus. Baik, sekarang yang ini 10 terdekat ni, tak perlu salin lagi. Dengar cikgu terang, Sat. Sat, kamu cikgu bagi masa, kamu salin.
puluh terdekat, kita tengok dari belakang. Sepuluh, ratus, seribu, puluh ribu. Puluh terdekat adalah nombor empat. Jadi kita gariskan empat ni. Kemudian kamu kena buat satu garisan yang lebih tinggi daripada nombor. Buat anak panah, tengok belakang dan bulat. Tengok nombor belakang ni lebih dari empat ke ataupun kurang. Hello, cikgu. Okay. Tengok yang ya ya. Kak Sarah ni muka sebab apa? Tak, saya suruh salin dulu ya ni. Boleh buku tulis dulu lah. Salin dulu buku tulis. Salin dulu, okey. Mana buku je. Kak Sarah mana? Kak Sarah batuk. Okey, dah tanya nama tadi. Tak ni. Itulah dia tercakap. Kan? Okey. Ada guna buku tulis ada. Guna buku tulis dulu ada. Ali nak lihat cikgu tunjuk. Tulis hari tarikh hari ni eh. Kak Sarah tutup speaker dulu. Kak Sarah tutup speaker dulu, Kak Sarah. Okay. Baik, sekarang yang ini cikgu sambung tadi. Kita dah bundar, kita nak tengok bundar kepada puluh terdekat. Kita kena tengok yang kita bulat ni. Kalau nombor yang kita bulat lebih daripada empat, baru kena tambah satu dekat yang kita garis. Kalau dia kurang daripada empat, dia tak payah tambah apa-apa. Cuma belakang garisan ni kita kena tulis sifar. Di hadapan ni salin balik sampai dekat garisan ni tulis sifar. Jadi jawapan dia adalah 13,240. Okay. Lagi sekali eh, tak payah salin apa-apa lagi. Sebab saya kalau kamu salin tadi kamu tak tengok yang cikgu buat ni. Okay, nombor yang sama juga 13,242. Jika kepada ratus terdekat. Okay, ratus terdekat. Cara yang sama, kita tengok dulu. Dia punya angka ratus ni. Sepuluh ratus. Ratus ialah nombor dua. Kemudian kita kena buat garisan. Selepas buat garisan, tengok nombor belakang nombor dua ni yang cikgu bulat ni. Lebih daripada empat ke tidak? Kalau lebih daripada empat, nombor dia mesti nombor lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Ini nombor yang lebih daripada empat. Tapi yang ini dia betul-betul nombor empat. Jadi dia masih lagi tak lebih daripada nombor empat. Kalau tak lebih, dua ini tak payah tambah apa-apa pun. Biar dia kekal nombor dua. Tapi belakang garisan ni semuanya kita jadikan sifar-sifar. Jadi nombor dia kita salin balik dari depan ni. 13,200. Baik, setakat ni boleh faham ke tidak? Kalau boleh faham, angkat tangan best. Kalau boleh faham, angkat tangan best. Yang penting kena tengok nombor dalam bulat. Nombor dalam bulat lebih daripada empat ke tidak. Okey? Tak apa, kita nak belajar kita kena tengok contoh banyak kali baru kita boleh faham. Adua salin tak tadi Adua? Awal-awal tadi. Baik, sekarang cikgu bagi kamu salin dahulu. Sekarang salin dahulu. Cikgu nak sambung ni lain. Cikgu. Ya. Ya. Surat lain ke? Bukan Marina, ini boleh sambung muka surat yang sama kalau muat. Kalau tak muat baru buka surat lain. Ya, yeah, yang ini yang awal-awal tadi ni kita buat contoh A. Yang bawah dia ni kita buat contoh B. Okay, kamu salin dulu semua contoh A dan contoh B. Baik, assalamualaikum. Yang baru masuk nama apa? Medina tutup speaker, Medina. Yang baru masuk nama apa? Ahmad Deri. Ahmad Deri. Okey, Ahmad Deri ambil buku kosong. Cikgu tengah guna buku kosong sekarang.
Buku kosong salin dahulu. Hari ni tajuk penting lah. Tajuk bundar. Kalau tak faham, tanya. Sebab nak belajar sampai darjah 6 ni tajuk bundar ni. Cikgu tulis ke? Tulis lah dua. Salin contoh tu. Tak, apa dia yang boleh tajuk. Tajuk tu kena kena tulis sekali ya? Tajuk atas tu kamu tulis tajuk bundar. Okey. Okey ya. Dah siap dah. Anas dah siap dah Anas. Dah okey. Ahmad Derry buka kamera. Okey dah ke? Kalau dah cikgu nak sambung. Okay, siapa yang dah sudah buat tanda bes? Siapa yang dah siap? Okay, Christina. Christina siap lagi? Mak Dari baru masuk. Okay, sambung. Damia Humaira siap lagi? Damia Afrina dah siap ke belum? Dah. Dah, okay. Ahmad Dhani salin nombor berapa dah sekarang? B. B, okey. Ha, nak habis dah. Adua dah habis ke Adua? Adua? Belum? Adua nombor apa? Tak. Dah habis dah. Adua nombor apa Adua? Satu. Hai, dia buat macam dalam kelas pula dah. Salin betul-betul ya Adua? Pemadam hilang. Ha, macam tak dah hilang. Dah. Okey dah, cikgu sambung lah. Boleh? Okey. Baik. Kita tengok yang ini pula. Tadi A, B, sekarang C. Soalan C. Okey, yang ini kita kepada ratus terdekat. Okey, kamu salin dulu. Ratus terdekat. Cikgu, nak kena buat muka surat lain ni ke? Kalau muat, sambung bawah. Kalau tak muat, muka surat lain. Cikgu, kasih lagi nombor satu. Tadi. Ya dua, nanti cikgu akan snap gambar, kamu salin balik ya. Cikgu akan masuk dalam grup. Salin dulu C dan D. Tak banyak nak kena salin, sebab kita nak guna buku kerja je. Kalau kamu punya lembaran kerja. Thank you.
Okey, hilang sampai 10 siap eh? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Baik. Kita tengok sekarang soalan C. Soalan dia minta kepada ratus terdekat. Okey, boleh bagi tahu tak kak cikgu, ratus terdekat ni nak kena buat macam mana? Siapa boleh bagi tahu kak cikgu? Ustaz, ratus terdekat ni nak buat macam mana? Mula-mula sekali. Okey, garis. Garis nombor apa? Tujuh. Garis nombor tujuh. Okey, sekarang betul. Sebab dia kata ratus kan? Tujuh ni ratus. Okey, dah garis nombor tujuh. Kemudian, buat satu garisan panjang dan kita buat anak panah tunjuk belakang nombor tujuh, iaitu nombor enam. Nombor yang dalam bulat ni, nombor dalam bulat ni kena tengok lebih dari empat ke ataupun kurang. Sekarang nombor enam macam mana? Lebih ataupun kurang? Lebih. Lebih kan? Baik, kalau lebih kita kena tambah satu pada nombor tujuh. Tambah satu pada nombor tujuh yang kamu garis. Belakang ini, belakang garisan ni tulis nombor sifar, sifar. Tengok yang tu saja. Dalam bulat, kalau lebih daripada empat, tambah satu dekat nombor yang kamu garis tadi. Belakang garisan ni semua jadi sifar, sifar. Dan sekarang jawapan 2 salin balik, 8 pun salin balik, 7 tambah dengan 1 jadi 8. Sifar-sifar kat atas ni yang tu jawapan dia. Sifar-sifar. Okey. 28,800. Sekarang kita nak tengok soalan D. Boleh kamu cuba jawab dulu tak D? Nak garis nombor apa? Cuba masing-masing jawab dulu soalan D. Nak garis nombor apa? Tujuh. Tujuh. Selepas garis nombor tujuh? Sembilan. Garis dulu. Garis panjang. Garis panjang. Buat anak panah tengok nombor sembilan. Okey, jawab dulu. Semua orang jawab dulu. Kemudian bagi tahu kat cikgu apa jawapan. Semua orang jawab dulu dekat buku masing-masing. Selepas dah bulat nombor sembilan, nombor sembilan itu lebih dari empat ataupun kurang? Kalau dia lebih dari empat, kena tambah satu pada angka apa? Dah siap jawab? Jawab dah Edith? Dah. Edith. Aduh, apa jawab dah? Okey, dah garis dah dua. Yang mana satu nak kena garis? Dah. Okay. Kemudian dah bulat dah. Mana yang nak kena bulat? Okey, sekarang yang bulat itu semua orang tolong beritahu kat cikgu. Lebih dari empat ke kurang? Lebih. Baik. Bagus. Bila lebih dari empat nak kena buat apa? Bulatkan. Halo. Kena tambah satu. Satu. Ah, tambah satu dekat nombor apa? Dekat nombor tujuh. Dekat nombor tujuh. Tujuh. Okey, dekat nombor tujuh. Baik, assalamualaikum. Yang baru masuk, cikgu sedang guna buku tulis sekarang. Kena salin latihan ni. Kamu tengok dahulu. Sekali lagi cikgu bagi nota semula, salin balik ya.
Sebab dah duk beberapa latihan dah yang sebelum ni. Okay, tengok dahulu. Okay, sekarang ya. 9 ini dia lebih daripada 4. Jadi, kena tambah 1 dekat nombor 7. Belakang ni ada sifar. 7 tambah 1, 8. Sini belakang ada 3 sifar. Okey, siapa dapat jawapan sama macam cikgu? 38,000, kat tangan. Yang dapat 38,000. Saya dapat. Okey. 38,000. Baik, bagus. Kita cuba lagi satu latihan. Okey, latihan A, B, C, D, D. Okey, nombor yang ini semua orang salin. Kepada ribu, kepada ratus ribu. Puluh ribu. Puluh ribu terdekat. Puluh ribu terdekat. Okay. Pastikan dulu 10,000 tu yang mana. 4. Empat. Okey, jika 4 maksudnya kena garis nombor 4. Kemudian buat satu garisan. Tengok belakang dia. Nombor 8. Lebih dari 4 ataupun tidak? Lebih dari 4 atau tidak? Lebih. Okay. Jika lebih, tidak. Apa? Okay, jika lebih nak buat apa? Tambah satu. Tambah satu pada angka? Empat. Okay, buat sama-sama. Tambah satu pada angka 4. Belakang garisan ni semuanya jadi sifar. Okey, tolong tutup speaker dulu. Okey, seorang lagi tutup speaker. Atikah Tasnim tutup speaker. Okey, jadi sekarang kamu dah tambah dah satu dekat 4 ni. Jawapannya akan jadi 4 tambah 1, 5. Belakang ni ada berapa sifar? 1, 2, 3, 4. Salim balik. 1, 2, 3, 4. Jadi jawapan apabila dibundar kepada 10,000 terdekat menjadi 50,000. Setakat ni, siapa yang betul? Sama jawapan macam cikgu? Angkat tangan. Yang betul? Sama jawapan. Adwa? Nyali lagi. Kaisara? Kaisara betul tak Kaisara? Betul. Okey, Damia Afrina betul tak? Damia? Betul lah? Okey, baik. Ada apa-apa yang tak faham tak yang itu, sekat tu? Okey. Yang mana yang tak sempat salin tadi, macam cikgu kata tadi, cikgu akan bagi selepas ini ya. Cikgu akan tak gambar satu-satu, kamu salin dalam buku. Okey, satu lagi sekarang ni, kita nak tengok yang ini pula. So, yang ini tak payah salin. Dengar lah cikgu nak terang eh. Ini tak payah salin. Okey, ini contoh daripada buku teks kamu. Kalau saat lagi tak faham kat mana-mana, baru buka speaker tanya cikgu. Pada buku teks kamu, ini adalah tajuk bunda nombor, iaitu muka surat 15. Soalannya, bundarkan 12,295 kepada ribu terdekat. Menggunakan garis nombor. Kaedah yang ini menggunakan garis nombor. Kalau guna garis nombor, kita tengok pada lokasi dia 12,295 ini hampir kepada 12,000 ataupun 13,000. Ini soalan gunakan kaedah garis nombor. Jadi disebabkan dia belum lagi 12,500. 12,500 ni duduk tengah-tengah. Dia rapat ke sebelah kiri. Jadi mestilah jawapan dia adalah 12,000. Jadi kalau ikut cara yang macam cikgu ajak tadi, 12,295.
apabila dibundarkan kepada ribu yang terdekat. Kamu tengok perkataan ribu sini ya, ribu. So, puluh, ratus, ribu. Soalan dia ribu terdekat. Okey, kita gariskan nombor dua. Kemudian buat satu garisan dan kena tengok dua belakang. Lebih daripada empat ataupun kurang. Jadi nombor dua ini yang dalam bulatan ni dia kurang daripada nombor empat. Jadi dekat nombor dua yang kamu garis tak payah tambah satu. Cuma belakang ini ada tiga digit, jadi tiga-tiganya kita gantikan dengan sifar, sifar, sifar. Dan jawapannya bila dibundarkan kepada ribu terdekat menjadi 12,000. Kaedah yang sama, ini guna garis nombor, yang ini guna yang kaedah yang cikgu ajak tadi. Baik, contoh yang seterusnya. Soalan ni pun sama, cikgu ambil contoh daripada buku teks kamu. Nilai lebih dari 4 perlu tambah 1. Ya, cikgu dah tulis kat sini. Bundarkan 38,704 kepada 10,000 terdekat. Sekarang nombor dia yang ini. 38,704 kepada 10,000 terdekat. 10,000 sebenarnya kamu kena pasti dulu. Kat mana 10,000 tu? So, 10,000. 10,000. Okey, tiga ni 10,000. Kita tahu mana satu 10,000 tu, kita garis dulu. Okey, lepas garis buat satu garisan panjang. Okey, kemudian buat anak panah, tengok nombor belakang dia. Nombor yang kat sini atas ni semua jadi sifar, 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 sifar. Dia dah tukar dah, semula jadi dia akan tukar. Tapi nombor ni tak selesai lagi. Yang dalam bulat ni kena tengok. Lebih dari 4 kena tambah 1. Kalau tak lebih, back fee dekat dia. Kalau cukup-cukup 4, kamu tak payah tambah 1 dekat sini. Okay. Sekarang 8 lebih daripada 4. Kan? Jadi tambah 1 dekat nombor 3. Jangan tambah 1 yang dalam bulat ni. Salah. Tambah dekat yang kamu buat garis. Okay. Sekarang jawapan akan jadi 1 tambah 3, 4. Sifar ni salin balik. Sifar ni pun salin balik. Sifar ni salin balik, salin balik. Jadi ini jawapannya. 40,000. Dekat tu faham tak yang cikgu terang? Kalau faham buat tanda best. Kalau faham buat tanda best. Aidit, tengok tak Aidit? Ha. Okay lah. Ha. Kalau cikgu laju sangat pun bagi tahu lah. Okay. Kita nak sambung. Contoh yang ini semua tak payah salin tau. Contoh nombor tiga. Contoh nombor tiga ini bundarkan 19,500 ml. Mililiter ni. Bukannya M1 tau. Mililiter. Kepada ribu mililiter terdekat. Ribu mililiter terdekat. Ribu. Nombor dia 19,500 ml. Ribu terdekat. Jadi kita cari ribu kat mana. 10,000. 9 ni ribu ni. 9 ni adalah 9,000. Buat satu garisan. Kemudian tengok nombor belakang dia. Nombor 5. Okay. Siapa boleh buka speaker sat beritahu kat cikgu nak buat apa. Selepas cikgu tengok dah nombor tu nombor 5, kita nak buat apa? Tambah satu. Tambah satu pada nombor berapa? Nombor 9. Ha, tambah 1 pada nombor 9. Sebabnya 5 ni lebih dari 4. Ha, tambah 1. Kemudian belakang garisan ni semua jadi sifar, sifar, sifar. Okey. Kalau kita nak tengok jawapan macam mana ni? 1 tambah dengan 9. Belakang ni salin dah ni. Sifar, sifar, sifar dah salin. 9 tambah 1 boleh tak tulis 10 macam tu? 9 tambah 1 tulis 10. Tak boleh. Ha, jadi 1 ni nak gugur di mana? Sebabkan dia jadi 10. Tambah 1 kat sini pula. Ha, jadi 20,000. Ha, kita pergi soalan yang ini pula. Nah, tadi jawapan tadi tu ada ML lah. Ha, sebab soalan ada ML, jawapan pun ada ML. Okay. Buka, tutup speaker balik, Sat. Tutup speaker.
bundarkan RM63,988 kepada RM10,000 terdekat. Okey, soalan nak RM10,000. Jadi RM 63,988. RM10,000. RM100,000. Buat satu garisan. Kemudian nak bulat nombor tiga. Okey, bulatkan nombor tiga. Nombor tiga ni kurang dari empat. Bila kurang dari empat, tak payah tambah apa-apa dekat nombor enam. Kekalkan dia sebagai nombor enam. Cuma belakang garisan ni macam biasa, semua jadi sifar, 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 sifar. Jadi jawapan RM kena tulis balik. Enam tadi kita tak payah ubah, jadi tulis balik enam. Sifar ni kat atas ni salin balik. Kalau ada empat, empat. Kalau ada lima, lima. Jadi jawapan bila dibundarkan kepada RM10,000 terdekat menjadi RM60,000. Setakat tu faham tak? Angkat tangan Sat kalau faham. Kalau tak faham, cikgu ulang. Boleh faham tak? Okey, nah. Tak payah salin tau yang ni. Tak payah salin. Cikgu suruh dengar je dulu. Tak payah ada latihan yang kamu kena buat. Baik, soalan seterusnya ini. Bundarkan antara berikut yang mana bila bundar kepada 10,000 dia jadi 50,000. Ada soalan macam ni. Kena pilih dalam banyak-banyak ni mana satu bundar kepada 10,000 terdekat dia jadi 50,000. Okay, kita kena tengok satu persatu lah. 10,000 yang ni. 10,000, 10,000. Jadi bulatkan nombor empat. Kamu rasa jawapan yang pertama ni bundar kepada 10,000 jadi 50,000 ataupun tidak? Tak jadi udah, jadi bundar jadi 50,000 ataupun tidak? Empat ni, dia betul-betul empat. Nak tambah satu tak dekat nombor lima? Perlu tambah satu atau tidak? Okey, boleh buka speaker jawab? Tak boleh. Tak boleh. Kak Sarah, boleh tambah satu tak Kak Sarah? Tak boleh. Tak boleh. Kaisara. Boleh tambah satu dah Kaisara? Boleh. Okey. Okay, baik, tutup speaker balik. Tutup speaker balik. Hati-hati untuk speaker. Okay, sekarang yang ini tak payah tambah satu sebab dia betul-betul nombor empat. Belakang ni kita jadikan sifar, sifar, sifar. Okey, jadi jawapan dia 50,000. Nah, dah jumpa dah kan? Mana satu jadi 50,000? Tengok pula nombor dua. 10,000, 10,000. Okey, garis nombor empat. Kemudian tengok yang empat ni. Nak tambah satu tak pada nombor empat? Tak payah. Sebab empat ni dia betul-betul dengan nombor empat. Jadi tak payah. Cuma belakang dia kita jadikan sifar-sifar. 40,000. Nombor tiga pula. 10,000, 10,000. 5. Kita garis dan kita tengok 8. Ha, dia lebih daripada 4 ni. 8. Kita kena tengok yang bulat ni. 8. Lebih dari 4. Maksudnya kena tambah 1 dekat nombor 5. Belakang ni ada 4 nombor. Jadi tulis 1, 2, 3, 4. Kemudian salin balik pada depan. 5 tambah 1, 6. Ada empat sifar. 1, 2, 3, 4. 60,000. Okay, last sekali. 10,000, 10,000. Sama. Jumpa 10,000, garis dulu 10,000. Lepas garis, buat satu garisan panjang. Buat anak panah, tengok belakang nombor yang kamu garis tu. 8. Dia lebih dari 4. Jadi kena tambahlah 1 dekat depan. Belakang dia tadi ni ada empat nombor, empat-empat tu kita jadikan sifar. Empat tambah satu, lima. Sifar ni ada empat tadi, salin balik. 1, 2, 3, 4. Okey, jadi jawapan ada dua lah. Kan? Jawapan dia ada dua. Yang mana satu? Yang ini. Okey, dan juga 50,000 yang ini.
54,200 dan juga 48,720. Baik. Boleh faham yang tu? Kalau boleh faham buat tangan best. Kalau boleh faham buat tangan best. Okey. Bagus. Kita sambung. Lepas surat yang ini pula. Ha, sekarang baru nak tengok kamu punya buku. Tengok sekarang set latihan kamu. Semua orang cari buku kat atas kamu. Tengok muka surat apa cikgu tulis. Cikgu tulis muka surat 14. Okay, sekarang cikgu nak kamu pilih bundarkan kepada ribu terdekat. Mana satu jadi 69,000. Mana satu jadi 69,000. Yang pertama, kamu boleh buat macam ni. Isi je dekat mana ruang kosong ada bawah ni kalau tak muat. 68,790. Okay, bunda kat sini tengok. Jadi tak 60, dibundarkan kepada ribu terdekat jadi 69,000. Gariskan ribu ataupun bulat ni, ribu terdekat ni. Baru nampak? 10,000. 8 tu kena garis. Okay, sama-sama buat sekarang. 8 kena garis sebab dia ribu. Buat satu garisan, bulatkan nombor 7. Okay, kemudian cuba tengok dia jadi 69,000 ataupun tidak. Jadi ke tidak? Jadi. Jadi dapat 69,000. Okey. So tulis dekat ruangan jawapan yang pertama. Ma, oh man, wala man ka. Tambah satu. Sifar. Jadi jawapan pertama dah ada 68,790. Okay, sekarang kalau tak muat nak tulis dah kat sini, buat je kat ruangan kosong bawah pun tak apa. Kedua. Okay, sekarang buat yang kedua pula. 68,565. Cuba bundar tengok, jadi tak? Ribu terdekat. 10,000. Ribu. Buat satu garisan. Kemudian tengok nombor 5. Dia lebih daripada 4. Jadi 69,000 ataupun tidak. Soalan kedua. Mas sama-sama buat ni. Sekali kalau kamu tak buat, sekali kamu tak faham. Kena buat sama-sama. Semua ada kan kertas tu? Aduh, ada kertas tu tak? Aduh, ada tak latihan tu? Ada. Okay, buat, kena buat sama-sama dengan cikgu. Buat sama-sama sekarang. Ha, okay. Cikgu tak buat semua ni. Saya cikgu tunjuk sikit, benda kamu kena sambung buat. Okay ya? Dapat tak jawapan dia? Dapat tak 69,000 untuk yang tu? Dapat. Okay, sekarang dia tengok ya. 5 sebabkan dia lebih daripada 4, tambah 1. Belakang garisan tadi cikgu kata kalau ada 3 sini, 3 lah sifar dia. Ha, jadi 6, 8 tambah 1, 9. Sifar ada 3, 1, 2, 3. Jadi kita dah jumpa jawapan yang kedua. 68,565. Sekarang kita tengok pula soalan yang ketiga. 68,489. Dapat tak 69,000? Ribu kat sini. Gariskan. Kemudian tengok dia 4. Ha, 4 dia. Betul-betul nombor 4. Jadi tak payah tambah. Okay. Betul-betul nombor 4 tak payah tambah. Bila tak payah tambah, jadikan dia nombor 6. So ni sifar 68,000. Jadi jawapannya hanya 2 ni sahaja. Okay. Boleh? Kalau dah siap dah itu? Siap dah? Boleh faham tak untuk jawab soalan itu? Okey ya? Ha, baik, tengok soalan yang itu. Soalan B, buat bulat. Ha, lepas ni kena buat sendiri ni. Buat bulat. Buat bulat. Okey, cikgu nak pergi yang seterusnya. Boleh? Soalan B lepas ni kena buat sendiri lah. Ha, okay.
Soalan nombor muka surat 14. Berikan tiga nombor yang jadi 50,000 apabila dibundarkan kepada 10,000 terdekat. 10,000 terdekat. Nombor apa yang boleh jadi 50,000? Kena bagi tiga nombor. Okey, kita tengok. Nombor tu mesti 10,000. Maksudnya dia mesti ada 5 digit nombor juga. 10,000, angka yang ke nombor berapa yang mesti jadi 50? Kat sini dia mesti lebih, kalau kata kamu nak bagi dia lebih daripada 4, yang kena tambah 1, di sini nombor dia mesti nombor 5, 6, 7, 8, 9. Contohnya cikgu letak nombor 5. Depan ni kamu tulislah nombor 2 ke. Okay. 8, 3, 6. Ini contohlah satu nombor cikgu bagi. 10,000 terdekat. Okay, 10,000 terdekat. 10,000, 10,000. Kita garis dan kita tengok nombor 5. Okay, oh sorry, sini tak boleh nombor 2. Kat depan ni kena nombor. Lepas itu kita kena tulis nombor 4. Ha, sebab apa? Nak jadi nombor 5 ni, dia mesti kurang 1. Okay, sekarang yang ini 5 tambah 1. Sebab apa kena tambah 1? Sebab ni lebih daripada 4. Belakang ni sifar, sifar, sifar. Jadi nombor ini bila tambah dia jadi 50,000. Okay, ini satu contoh. 45,836. Bermaksud angka pada ribu ni mestilah besar dari nilai 4 jika kamu nak gunakan tambah 1. Okay. Angka lain yang boleh guna lebih daripada 4. Tapi depan ni mesti nombor 4. 4. Ha, kat sini nak bubuh apa? Boleh bubuh 6, boleh bubuh 7, 8, 9. Katakan cikgu letak nombor 9. Okay, nak tak 49,000 pun boleh. Ha, 49,000. Tambah je 1 kat sini. Sebab apa cikgu kata tambah 1? Sebab sini dia 9. Tambah 1 pun dapat juga 50,000. Okay. Nombor yang macam ni kita kena cipta sendiri nombor dia. Okay, nombor yang kedua 49,000. Cipta sendiri. Nombor yang ketiga, cikgu nak kamu cari sendiri. Satu lagi nombor. Boleh salin dulu dua nombor yang cikgu bagi tu. Nombor yang ketiga, cikgu nak kamu cipta sendiri. Boleh? Boleh? Okey. Kena tambah 1 jika nak gunakan angka 4 di depan. Kalau nak guna 5 pun boleh. Nak guna 5, macam ini cara dia. Cikgu buat kat bawah ni ya. Kalau nak guna 5 pun boleh. Tapi nombor pada nilai ribu kena kurang daripada 4. Contohnya sini 1. Sini taklah 5. 2, 3, 2. Okay. Kalau cikgu guna macam ini, 1 ni kurang daripada 4. Jadi tak payahlah tambah dekat sini kan. Tak payah tambah sebab nilai dia kurang daripada 4. Bundar tetap juga jadi 50,000. Okay. Ada lagi cara lain yang boleh guna kurang daripada 4? Cari je nombor yang kat sini kurang daripada 4. 1, 2, 3. Kat sini mesti nombor 5. Ya, ini contohnya. Boleh sakat tu? Ha. Boleh? Ha, satu lagi nombor. Jangan tiru nombor cikgu yang bawah ni. Jangan tiru nombor cikgu yang bawah ni. Cikgu nak kamu cari lagi satu nombor. Cikgu dah bagi dah dua jawapan. Okay, kita nak pergi seterusnya. Seterusnya, yang ini. Sama juga. Buku teks ni, jawab ya. Sekejap lagi ya. Tanda-tanda. Buka surat ni. 15. Okay. Buka surat 15. Boleh? Tanda. Okay, sekarang kita pergi pada yang ini. 100 terdekat, 1000 terdekat dan 10,000 terdekat. Okay, cara nak tulis dia macam mana? Mula-mula ni kamu isi untuk 100 terdekat. Nah, cikgu bagi panduan. 100 terdekat, tulis dalam kotak kamu. Kemudian sebelah dia ni 1000 terdekat.
Dan akhir sekali ni 10,000 terdekat. Okey, tulis dalam kotak. Semua kotak sama macam tu. Gunakan nombor yang atas ni, bunda kepada 100 terdekat, 1,000 terdekat dengan 10,000 terdekat. Kita cuba sekarang soalan A, 100 terdekat. Okey, 100 terdekat semua orang cuba. 14,278. 100 terdekat, 10,000. Okey, nak buat macam mana? Okay, semua orang cuba buat. Azif, buat soalan. Okay, semua orang buat soalan tu dulu. Soalan pertama tu dulu. 100 terdekat. Dah siap dah? Aidit dah siap dah, Aidit? Aidit dah siap dah? Ha. Dah siap dah cikgu. Dah siap dah. Okey. Apa jawapannya? 14,300. Okey. 14,300. Kita tengok ya. Sekarang yang ni nombor dia 7 kena tambah. Betul lah, kawan kamu tambah 1. Belakang ni sifar, sifar. 1, 4, 2 tambah 1, 3. Sifar, sifar. Baik, sekarang cari ribu terdekat pula. Semua orang cari ribu terdekat. Masih lagi angka yang sama. 14,278. Kepada ribu terdekat. Maksudnya garis angka 4. Kemudian tengok 2 belakang. Jika dia lebih daripada 4 baru tambah. Kalau dia tak lebih tak payah ubah apa-apa dekat 4. Cuma belakang ni kita gantikan dengan sifar-sifar-sifar. Belakang ni memang warna jadikan sifar-sifar-sifar. Okay, dah siap dah? Sudah siap dah? Damia Afrina, apa jawapan? Damia Afrina, apa jawapan? Kak Damia, nak kena tambah tak? Tak payah. Okey, jadi nombor dia apa? 14,278. 14,000. Belakang dia kena tulis 200 juga ke? 1, 2, 4. Ni, sifar ni je ni. Yang warna biru ni. Salim balik. 1, 2, 3. Okey, 14,000 saja. Sebab kita dah ganti dah belakang dia dengan nombor sifar-sifar-sifar. Tak payah salin lagi 278. Boleh? Okey, soalan seterusnya pula. Lagi satu buat. Yang ni kepada 10,000 terdekat. 1, 4, 2, 7, 8. 10,000 mesti angka 1. Garis, kemudian tengok nilai 4. Nak tambah ke tak payah? Nak tambah ke tak payah? Belakang dia, belakang garis sana ni semua jadi sifar, sifar, sifar. Sekarang cuma nak tengok satu tu. Nak tambah ke tak payah? Sebab dia dalam bulat ni nombor 4. Tak payah. Tak payah. Okey, berapa jawapan dia? 1,000. 10,000. 10,000. Okey. Boleh nak? Soalan B, saya kamu sambung. Okey, pula soalan B. Semua dah siap dah yang tu? Aduh, ambil ke dua yang tu, dua? Belum. Belum, okey. Cepat. Okey, kamu sambung. Yang itu, yang lain. Ah, mengantuk dah dia. Okey, soalan B, bulat. Nak buat. Dan juga soalan C dan D. Muka surat 15. Cara yang sama, penghabis. Okey, dah tanda dah? Dah tanda dah? Latihan ni sekejap lagi. Buat sampai habis. Yang mana yang cikgu suruh buat hari ni. Lepas tu tekat gambar, hantar ke cikgu sekejap lagi. Okey, kemudian
Tengok eh. Jawab latihan set pengukuhan muka surat 16 dan 17. 16 dan 17 juga kamu sambung jawab. Kita nak habislah sampai habis set ni. Sampai habis set ni, sampai belakang. Buku mesra digital muka surat 5 ni. Buku mesra digital, buku kamu muka surat 5. Okay, muka surat 5. Tapi yang muka surat 5 ni, kalau tak siap hari ni tak apa. Cikgu bagi tempoh sampai hari Jumaat ni. Boleh? Yang modul ni kena buat bagi habis hari ni lah. Sekejap kalau tak buat lepas ni lupa. Buat yang mesra digital ni cikgu bagi buat sampai hari Jumaat ni. Sebab takut banyak kan? Sekejap tak kamu apa? Tak sempat nak buat hari ni. Modul ni buat sampai habis. Buka sekolah cikgu nak kutip. Cikgu nak tengok modul kamu ni. Boleh? Okay, nampak muka cikgu kan? So, kamu punya set soalan ni, kita dah banyak tajuk bunda, memang cikgu bagi sampai tajuk bunda je. Buat sampai habis muka surat 17. Yang ni buat hari ini juga. Kalau tak faham sekejap lagi, tanya link dekat cikgu. Sekat ni ada apa nak tanya tak? Buka speaker. Ha, ada apa nak tanya tak? Tak ada. Yang cikgu, penting, ha. Yang set salaman, yang muka surat 15 atas sekali tu kena buat tak? Buku mana? Mesra digital ke buku lembaran? Yang lembaran tu. Lembaran muka surat 15. Kena buat lah. Okay. Buku ni, buku set latihan yang kamu dapat photo stick ni, kena buat bagi habis. Sampai muka surat 17. Kamu dah buat dengan cikgu hari tu sampai muka surat 15 dah. Minggu lepas kita dah buat sampai muka surat 15, muka surat 13 yang ada gambar kura-kura dengan kerang tu. Kita dah buat minggu lepas sampai muka surat tu. Jadi hari ni kita sambung lagi 14 sampailah muka surat 17. Okay, faham tak? Faham tak? Hari ni kita sambung muka surat 14 sampai muka surat 17. Buat hari ini. Buku mesra digital ni kalau kamu nak sambung hari ni pun bagus. Buat muka surat berapa mesra digital tadi cikgu abang? Green screen lah. Mesra digital ni buat muka surat 5. Mesra digital buat muka surat 5. Hari ni cikgu bagi tempoh sampai hari Jumaat. Mesra digital. Yang buku tulis ni buat hari ini. Okay. Jadi kalau ada apa-apa yang nak tanya dengan cikgu, tak faham ke apa sekali, tak ada tamat soalan tanya dengan cikgu. Kalau cikgu lambat sikit sebab cikgu ada kelas lagi sekali. Mungkin cikgu reply lambat sikit kalau kamu tanya waktu cikgu ada kelas. Boleh? Kalau boleh semua buat tanda best? Okay. Senang nak belajar tajuk bundar? Senang nak belajar tajuk bundar? Senang. Jadi nombor apa lebih daripada 4 tadi? Nombor apa lebih daripada 4? Okay. Nombor apa lebih daripada 4? 5. Lagi? 7, 8, 9. Tengok nombor tu je. Kalau nombor tu ada dalam bulat, kena tambah 1. Okay. Bye-bye kat kawan-kawan. Nak cakap gambar ni. Okay. Ya. Tengok muka Iris. Okay. Hai. 1, 2, 3. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Bye.